Maaf Kang Alo, saya tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawat. Ya Allah, Mang Apip. Kenapa sih pagi-pagi sudah begini? Habis dimarahin Mak Eros ya? Itu kamu yang sok tahu. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan kasih pendapat. Opini kamu bisa bikin rusak dan hancur. Jangan salah tuh, Mang Apip. Saya ini aparat rahasia yang sudah dilantik secara rahasia oleh Pak Ustadz RW. Secara jabatan, saya ini pejabat. Hati-hati, Mang Apip. Aparat dan pejabat seperti saya ini bebas berpendapat. Aduh, salah saya juga ini. Buat apa prihatin Ujang putus sama Ce Eis? So tahu. Sampah. Ya lagian kamu ngapain sih nyuruh AA ngomong sama Pak Ustad? Akhirnya Pak Ustad marah-marah sama AA. Terus bawa-bawa bolu lagi. Ini apa hubungannya sama bolu? Enggak ngerti. Iya, gak ada hubungannya sama bolu. Ya kan Pak Ustadz harusnya ngerti dong, Neng. Jangan bolu disalahkan. Apa sih salahnya bolu? Allah, A'a. Tuh, kamu sebagai istri A'a, nyalain A'a terus. Eh sih gak nyalain A'a. Terus? Tapi ya, A'a salah. Ya itu namanya setali tiga uang, Neng. Sama aja. Coba deh. Coba A'a buang pikiran Kang Aceng tuh bakal meninggal kalau nikah sama Entin. Atau Entin juga bakal meninggal kalau dia nikah sama Kang Aceng. Supaya pikiran A'a tuh lebih tenang. Kan harusnya A'a tuh bisa mikirin hal-hal lain yang lebih bermanfaat. A'a takut Aceng meninggal, Neng. Kalau urusan umur mah itu urusan Allah, A'a. Ya, A'a juga tahu itu, A'a juga tahu. Kalau udah tahu, kenapa mikirnya begitu terus? Kamu tahu nggak sih apa yang si A'a rasain, Neng? Itu bagaimana kalau kejadian bener? Bagaimana kalau Aceng beneran meninggal pas menikah sama Entin? Kalau Aceng meninggal, bagaimana? Iya, yaudah. Aku nggak mau Aceng meninggal, Neng. Nggak mau. Iya, ya udah. Udah tuh, lanjutin aja nyapunya ya. Ya, aku juga dari tadi lagi nyapu. Cuman kan kamu ngajak ngobrol terus. Ini kapan selesainya kalau begini? Ya, maaf. Itu kenapa gak ada yang mau percaya sih? Maksud Kang Alok siapa sih? Kang Dudung. Saya yakin Kang Dudung tuh tahu. Ya Allah Kang Alo, jangan memuji saya serba tahu begitu atuh. Oh iya ya, saya kan orang pintar, tapi tidak boleh sombong. Perempuan yang sama bos Idan. Ya Allah, Kang Alo naksir Cetina. Ini Kang Alo bener nih, diem aja nih, berarti bener nih. Naksir Cetina ya? Sotoy. Ya udah kalau begitu Kang Alo, saya mau meeting dulu ya. Tunggu. Itu... Tadi siapa namanya? Cetina. Nah iya itu, Cetina... Cetina rumahnya di mana? Aduh Kang Alo, kalau itu masa tidak tahu. Maaf ya. Saya kan bukan orang yang suka gosip. Soalnya kan tidak boleh itu, dilarang gosip. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Alo. Akhirnya Kang Alo ngerti juga kalau saya orangnya polos. Tapi saya heran ini, dengar-dengar perempuan yang sama bos Idan itu, maksud saya Cetina. Katanya calon istrinya bos Idan. Oh, surprise. Serius? Ya ini mah denger-denger aja Kang Alo. Kalau masalah kebenarannya mah saya juga tidak tahu pasti ini. Nanti kalau saya bilang iya, nanti saya dituduh ngegosip lagi. Kang Alo, maaf ya. Tidak boleh ngegosip itu.
Sudah ya, saya mau meeting dulu ini. Kang dulu, itu Cetina rumahnya di mana? Itu lagi. Maaf Kang Alo, saya tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawat. Ada apa ya? Tapi sepertinya seru ini. Ceng. Mak, atur nuhun. Baik, pisan. Atur nuhun, Mak. Nanti kamu narik bareng Junet lagi? Iya, Mak. Sebenarnya sih terpaksa, Mak. Ya, daripada nggak ada kenek, masalahnya teh riwo, Mak. Susah kalau narik sendiri. Banyak banget ya penumpang teh tiba-tiba teh kabur nggak mau bayar. Akum? Ya begitu, Mak. Acing teh masih malas sama Akum, Mak. Ngomongnya teh itu terus, Mak. Mak, yang lebih parah lagi, Mak. Yang lebih kacau lagi, yang bikin Acing teh bingung, Mak. Sekarang dia bilang begini, Mak. Kalau Entin teh menikah sama Acing, Entin juga akan meninggal. Padahal sebelumnya dia bilang kalau misalnya Acing menikah sama Entin, Acing yang akan meninggal. Kan gak jelas banget tuh tukang bolu. Terus, rencana kamu sama Entin bagaimana? Ya, Acing, Acing gak tahu, Mak. Iya, Fer. Kita sampai kapan di Cibulan? Sampai kamu masuk sekolah ya, Fer? Veronica sekolah di Cibulan? Enggak, sayang. Veronica tetap sekolah di sini. Oh, iya, Ma. Centin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salim sayang, Veronica. Sama Om Kusoy. Oh, Elizabeth sudah besar. Centin, maaf, pagi-pagi begini teh mau kemana? Saya, Veronica mau liburan ke Cibulan. Ke Cibulan? Iya, Kang Kusoy. Maaf. Assalamualaikum. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.